Selamat pagi, sorry, saya lupa unmute. Oke, saya dengan Marta dan rekan saya nanti yang juga akan jadi pembicara adalah Bapak Doni. Oke, kita akan melakukan webinar ini selama 1 jam. Untuk sesi tanya jawab nanti dimungkinkan jika waktunya masih ada setelah kami menyajikan semua materi kami, ya. Tapi kalau waktunya tidak ada, nanti mungkin Bapak Ibu bisa melalui chat saja, nanti kami akan jawab atau nanti disampaikan melalui WhatsApp atau email yang saya kirimkan invitation-nya. Gitu ya. Nanti kami akan jawab melalui email tersebut. Gitu ya. Sorry. Ya. Ini sebentar masih ada yang connecting to audio. Oke, sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan tes ITP sebelumnya? Yang sudah pernah raise hand aja. Oke, yes. 1, 2, 3. Oke. Ya. Kesulitan terbesar boleh di unmute yang pernah ITP, kesulitan terbesar waktu mengerjakan TOEFL ITP apa? Kalau saya izin, selamat pagi Ibu Marta, Ibu Doni. Kalau saya sendiri sih di permasalahan terbesar di listening. Oke. Permasalahan terbesar di listening ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tadi yang raise hand Ibu Heni Hamidah mungkin? Ya, selamat pagi untuk semua. Kalau saya di bagian terakhir di reading, sometimes seperti nggak cukup waktunya. Oke. Jadi hari ini, aduh ini ada yang masih connecting audio, berarti belum bisa dengar saya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi hari ini kita khusus akan membahas TOEFL ITP bagian listening part A. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu part A itu ada apa aja, listening itu ada apa aja ya. Sebentar saya akan share screen. Oke. Sudah terlihat layar saya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, oke. Jadi di TOEFL ITP untuk bagian listening skill itu terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama itu ada dialog, ya, jadi hanya 2 orang yang bercakap-cakap. Kemudian bentuknya percakapan pendek, hanya 1 line dan 1 line A dan B. Itu itu yang dialog ya. Kemudian yang bagian kedua part B ada percakapan pendek, bisa 2 sampai 3 orang. Kemudian jumlah barisnya mungkin bisa sekitar 6 sampai 8 baris. Gitu ya, 6 sampai 8 kalimat. Kemudian yang terakhir adalah monolog akademis. Gitu ya. Jadi dia ada lectures mungkin atau ada speech atau ada siaran radio seperti itu. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah bagian yang dialog. Bagian pertama. Yang hanya 2 orang yang melakukan percakapan, gitu ya. Nah, dari listening skill ini ada 50 soal, durasi waktunya 40 menit. Jadi Bapak Ibu bisa perhitungkan sendiri bahwa satu soal itu waktunya tidak sampai 1 menit, gitu ya.
kalau Bapak Ibu sudah pernah yang online, TOEFL ITP online, itu sudah di brief bahwa satu soal itu waktunya sekitar 10 detik rata-rata ya. Gitu. Satu soal 10 detik, kita berpikir, kemudian kita memilih jawaban. Itu sekitar 10 detik gitu ya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu persiapkan dan perhatikan. Kemudian ya, Mbak Azlia mau bertanya atau ke unmute ini? Sorry, enggak, Mbak, makasih. Oke. Nah, kemudian audionya tidak bisa diulang. Kita tidak bisa play lagi. Kalau kita ke skip, itu akan lanjut terus, gitu ya. Tidak bisa juga bilang di pause. Oke. Kemudian, nah, jadi dengan waktu yang hanya 40 menit, ini more or less ya, karena kadang-kadang listening di bagian terakhir itu yang speech-nya juga agak panjang, jadi kadang bisa sampai 45 menit. Tapi itu tidak menambah waktu kita untuk mengerjakannya. Gitu. Itu karena durasi speech-nya aja yang lama, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan itu tidak bisa diulang. Jadi dalam satu kali mendengar, Bapak Ibu harus sudah konsentrasi, harus terus-menerus konsentrasi, jangan sampai ada yang keskip. Kalau sudah ada yang keskip, silahkan lanjut saja, nggak usah dipikirin lagi yang sebelumnya, karena itu akan bikin Bapak Ibu nggak konsentrasi untuk soal yang akan datang. Gitu. Oke. Iya. Nah, sebelumnya untuk yang belum pernah melakukan TOEFL ITP, kalau yang offline, yang onsite ya, itu saya sarankan membawa pensil 2B-nya lebih dari satu. Kenapa? Karena tadi satu soal kan 10 detik nih kita punya waktunya. Kalau kita harus nyerut dulu, nyerut pensil, itu menghabiskan waktu. Sementara kalau nggak diserut tapi dia pensilnya udah tumpul, dia bisa keluar-keluar dari buletannya. Dan itu bikin jawaban kita bisa tidak terbaca oleh komputer di IIEF. Gitu ya. Jadi saya sarankan membawa lebih dari satu pensil. Dan untuk penghapus, saya sarankan jangan yang putih, tapi yang hitam. Kenapa? Karena dia lebih lembut dan lebih bersih menghapusnya. Kalau yang putih, kadang-kadang garisnya hitam-hitamnya malah jadi keluar-keluar garis gitu. Jadi saya sarankan itu. Oke, iya, kita akan lanjut. Nah, kita akan masuk ke materi pelatihannya. Untuk materi pelatihannya akan disampaikan oleh Mr. Doni. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan, Mr. Doni. Terima kasih, Miss M. Terima kasih, Miss Martha. Saya suka panggilnya Miss M. Saya sudah mengenal beliau sudah, wah, lebih dari 10 tahun. Terima kasih. Thank you very much for opening the webinar and giving us a brief explanation about the listening section of the TOEFL test. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Rio, Ibu Henny, Ibu Azria, Ibu Belinda, Ibu Helen, Pak Irawan, wah kita namanya sama nih Pak. Okay. Ibu Rifa, Ibu Siti, dan juga Ibu Mirna. Selamat pagi semuanya. Oke. Okay. Sebelumnya, sebelum saya memulai presentasi saya, mohon maaf, suara pagi kayak gini, kalau belum kena kopi, Ibu. Oke. Okay. Sebelum saya masuk ke presentasi saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang kenapa sih kita decide on membawakan topik ini. Maksudnya kenapa kita memilih listening section. Maksud saya bukan mengabaikan structure ataupun reading, tapi kenapa ini kita anggap penting. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin saya akan sedikit sharing dari pengalaman saya pribadi. Oke. Ketika saya mengajar, setiap saya mengajar TOEFL, dimanapun itu berada, offline, online,
di ILV Cikini maupun di luar instansi-instansi luarnya, saya selalu menanyakan pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan yang tadi barusan disampaikan oleh Miss Martha. Of all the three sections of the TOEFL test, listening, structure, reading, which do you find the most difficult? Saya selalu tanyakan itu di pertemuan pertama kali. Okay. Dan jawaban yang selalu saya dapat itu hampir selalu sama. Hampir selalu sama. Secara urutan. Okay. Pertama, jawaban yang saya dapat adalah structure. Structure, mister. Wah, structure serem. Saya takut sama structure. Okay. Yang kedua, surprisingly, reading. Seperti ibu tadi, mohon maaf saya lupa namanya ibu ya. Iba reading, karena betul buat saya reading juga memusingkan. Kenapa? Musingnya ditaruh di bagian akhir, soal 50, passage ada 5 panjang-panjang. Sebenarnya lebih ke konsentrasi saja. Okay. Lalu terakhir adalah listening. Okay. Saya akan jelaskan dulu. Berbeda dengan listening, pertama structure. Structure menurut saya di antara ketiga bagian TOEFL, sections of the TOEFL test, dia adalah yang paling exact, paling pasti. Kenapa? Structure hanya mengacu kepada forms and pattern, formula-formula saja. Okay. Contoh, tenses. Misalkan saya memilih satu tenses, past tense. Okay. Past tense di mana-mana, pasti formulanya akan subject plus verb to. Pasti seperti itu. Mungkin ada tambahan indikator-indikator seperti expression, time expression misalkan. Misalkan expression itu adalah in, diikuti oleh tahun. Jika Bapak dan Ibu, mohon maaf deh pada beribet saya nyebutnya dua kali, Bapak Ibu sekalian, melihat di soal structure written expression, mohon maaf, melihat ada satu kalimat yang di situ ada keterangan waktu dengan time expression in diikuti tahun, itu sudah pasti dan harus past simple. Cari verbnya, kalau bukan verb 2, itulah jawabannya. Maksud saya, itulah yang salah. Kenapa saya bilang structure itu exact? Reading. Okay. Reading satu, senjata kita untuk reading itu apa misalnya? Vocabulary, kosa kata. Okay. Karena most of the questions in the reading section of the TOEFL test, mereka selalu, hampir selalu menanyakan dan proporsinya selalu banyak. What is the meaning of the word blah 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 in line 5 from the passage? Diganti sama dia lagi. Okay. The closest meaning to the word ini means, nah jadi diparafrase saja. Nanyain arti kalimat. Selebihnya pertanyaan yang pasti seperti, what is the main idea of the passage? Okay. Main idea, cari di bagian awal setiap paragraf, Bapak-Ibu semuanya. Di situ jawabannya. Seberapa pentingnya informasi yang kita temui di bagian tengah atau di akhir, itu bukan jawabannya. Okay. Nah, sekarang kita beralih ke listening. Listening, when it comes to listening, it is always related to conversation. When it comes to conversation, berhubungan dengan ini, slide saya ini. Explicit dan implicit meanings. Wah, kalau sudah sini, banyak faktor X-nya. Seperti bahasa Indonesia, tersurat dan tersirat, Bapak-Ibu semuanya. Yang tersurat, yang tertulis di situ. What is your plan tomorrow? Tomorrow I'm going to Bandung. Tidak ada yang tersirat di situ. Tetapi, jika orang kedua menjawabnya dengan expression, figure of speech, phrasal verb, idiom, kita tidak tahu artinya. Mudah-mudahan kita pakai baju yang ada kancingnya. Mohon maaf lagi, saya suka bercanda orangnya. Oke, karena faktor-faktor implisit itu sudah punya meaningnya tersendiri, dan kita tahu harus artinya apa. Oke, nah. Untuk webinar kita kali ini, mungkin saya tidak akan mau membahas faktor-faktor implisit itu apa saja dulu. Mungkin di webinar berikutnya. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan Bapak-Ibu sekalian lagi.
Okay. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah di mana letak kalimat-kalimat implisit itu. Oke. Okay. Miss M, next boleh? Oke. Okay. Nah, which line to focus on? Oke. Okay. Lagi-lagi saya ingin emphasize ke kalimat ke kata ini semuanya, Bapak Ibu. Line. Line bukan saja berarti garis atau baris. Tapi konteksnya dalam kalimat atau esai itu artinya kalimat sentence. Oke. Okay. Kalimat mana yang kita harus fokus? Oke. Okay. Dan ini merupakan salah satu skill terpenting, bahkan bagi saya selalu mengaplikasikan skill ini. Oke. Okay. Kenapa? Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, terlebih lagi yang bagi yang sudah melakukan pernah mengerjakan tes TOEFL ITP, oke. Okay. Part A questions itu adalah sebuah percakapan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda gender. Satu cewek, satu cowok. Yang mana mulai duluan terserah TOEFL-nya. Kadang yang cowok mulai duluan, cewek reply ataupun sebaliknya. Oke. Okay. Dan masing-masing orang akan mengatakan satu kalimat pendek. Remember, short conversation. Ini bedanya dengan part B. Oke. Okay. Nah, setelah kedua orang tersebut selesai mengucapkan kalimatnya masing-masing, akan ada narrator mengatakan say the question. Oke. Okay. Kurang lebih narratornya akan ngomong seperti ini. What does the woman mean? What does the man mean? Nah, satu aja. Jika Bapak Ibu perhatikan, hampir selalu saya bisa bilang 80%, hampir selalu pertanyaan yang ditanyakan oleh narator mengacu ke orang kedua. Kecuali pertanyaan-pertanyaan seperti where does this conversation take place? Itu beda hal. Tapi proporsinya sedikit. Oke. Okay. Nah, lagi-lagi di sini saya tidak mengatakan untuk Bapak Ibu mengabaikan first line, tidak mengabaikan. Tapi hanya perlu didengar untuk mengetahui konteksnya itu apa. Apakah untuk nanyakan plan besok, nanyakan harga sesuatu, kita hanya perlu itu. Karena itu akan dijawab di second line. Oke. Okay. Nah, tinggal kita berharap apakah eksplisit atau implisit. Oke. Okay. Berikutnya saya akan kasih contoh berupa skrip atau dialog dari 3 soal listening part A. Oke, okay, Miss M, Miss Martha, Miss M dulu. Oke. Okay. Bisa terlihat semuanya, Bapak Ibu? Pak Rio mungkin, mohon maaf aku tanya ke wakili Pak Rio aja ya. Karena yang terlihat di sini Pak Rio, oke okay, Pak Rio. Ada 3 contoh sudah terlihat jelas ya Pak ya? Yang oke. Okay. Nah, kita mengacu ke soal pertama dulu. Di kolom sebelah kiri itu adalah skripnya atau dialognya. Kolom sebelah kanan adalah apa yang kita sebagai peserta bisa lihat nanti di tes. Hanya pilihan jawaban A, B, C, D. Oke. Okay. Sekarang saya mengacu ke nomor 1. Pembicaraan atau dialog dimulai oleh si cowok. Oke. Okay. Apa yang dikatakan olehnya? Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Matinee itu acara, performance. Oke. Okay. Misalkan saya nggak kedengeran. Line ke 1 nih. Orang yang mengerjakan, oh selamat pagi Ibu Aslia. Oke, okay, selamat bergabung. Misalkan saya terlewat line kesatunya ya. Saya terlewat. Mungkin di belakang saya lagi asik ngapus apa klotek-klotekin desk. Tapi saya mendengarkan second line-nya. Woman reply dengan I have no idea. Lagi-lagi. Fokus ke sini. I have no idea. Oke. Okay. Setelah itu kita mendengarkan narrator. What does the woman mean? Lihat. Yang ditanyakan tentang woman. Oke, 80% in my opinion. Kecuali tipe-tipe pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Oke. Kesini saja. Kita hanya perlu tahu konteks line pertama saja. Oke.
Nggak usah diafalin, apalagi dicatat. Kalau perlukan diperlukan untuk mencatat, catatlah second line. Karena kita diberikan pensil dan bahkan TOEFL ITP online, kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan kertas coret-coretan. Kalau perlu, catatlah second line. Okay. Nah, setelah itu kita review bareng-bareng. I have no idea. Apakah A, she has strong ideas. No idea, strong idea. Opposite, coret A. Okay. B, she prefers. Saya nggak akan baca kelanjutannya. Kata prefers, yang lebih disukai. Ini bukan tentang preference, bukan suka atau tidak. Masalahnya dia tidak tahu. A dan B saya coret. C, she doesn't like today's matinee. Kalau saya bilang C, itu kurang lebih sama dengan B. Likes and dislikes, preference juga. Pilihannya tinggal ini. She does not know. Lagi-lagi, kalau perlu catat, catatlah second line. Lagi-lagi, waktu memang sedikit. Satu soal kurang lebih 10 detik. Ingat, 10 detik. Kadang-kadang saya menulisnya tidak dengan lengkap. Saya cuma tulis nomor satu, di samping soal saya akan cuma tulis no idea, itu aja. Jadi Bapak Ibu bikin simbol sendiri yang memudahkan kalian untuk menyantat lebih cepat. Oke. Nomor dua, kita beralih ke nomor dua. Oke. Saya akan bacakan dari awal. Kali ini dialog akan dimulai oleh si wanita, woman. Was anyone home at Barb's house when you went there to deliver the package? Ah, kita tahu konteksnya ada orang nggak di rumah Barb ketika paket dikirimkan. Dah, hilangkan, lupakan. Walah. Man, second line. I rang the bell, but no one answered. Narrator, what is the man? Lagi-lagi sama seperti nomor satu. Pertanyaan hampir selalu mengacu ke pembicara kedua. Imply maksudnya, meaningnya sama aja. Mereka hanya memparafrase kalimatnya atau kalimat tanyanya supaya apa tujuannya? Bikin kita bingung. Dah. Okay. Kita mengacu satu. I rang the bell. Ketika saya menjadi orang, misalkan yang mengantarkan paket ke rumah orang, I rang the bell but no one answer. Kemungkinan, keganti ya. Miss M, boleh balik ke... Sorry. Misalkan saya menjadi si pengantar delivery man-nya. Saya datang di rumah Barb, saya ring the bell. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Nggak ada yang answer. Kemungkinan besar apa sih? Nggak ada orang. Okay. Kita lagi-lagi. A, pilihan jawaban. Barb answered the bell. No one answered. Sekarang ada Barb answered the bell. Okay. Mungkin makhluk astral ini. Yang Barb yang di A. Oke, jadi pilihan jawabannya bukan A. C, saya ke C dulu. The bell wasn't in the house. Tidak ada bell-nya. Kalau gitu apa yang saya pencet-pencet tadi? Oke. Nah, D, the house doesn't have the bell. Paraphrasing again. Oke. Mereka banyak memberikan kalimat-kalimat yang artinya sama, tapi dikemasnya secara beda. Oke. Kita lihat. Pilihan jawaban yang paling mendekati adalah the house was probably empty. Oleh karena itu, tidak ada yang answer the bell. Tidak ada yang keluar untuk menjawab pencetan bell saya. Nomor tiga, satu contoh lagi. Woman, you just got back from the interview for the internship. How do you think it went? Okay. Wanita ini menanyakan, sahabatnya yaitu yang pria, bagaimana interview yang dialami oleh teman prianya itu tadi. Okay. Man, dijawab oleh, I think it's highly unlikely that I got the job. Nah, kata ini nih yang agak membuat bingung supaya kita menerjemahkan lagi-lagi. It's always a good thing to translate the answer. Okay? Translate. I think it's highly unlikely. Unlikely itu apa? Anggap saja likely. Likely bahasa Indonesia ya, sepertinya. Un adalah prefix, awalan.
Tujuan dari prefix adalah memberikan arti kebalikan, opposite meaning. Tadi sepertinya tidak kalau diterjemahin secara kasar. Kita coba lagi terjemahin dari awal. Aduh, sepertinya saya tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Ada highly lagi, kemungkinannya sangat besar saya tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Jadi dari kalimat ini kita mendapatkan ide bahwa man tersebut pesimis, bukan optimis. Catat lagi, kalau saya yang mengerjakan soal ini, yang saya akan mencatat adalah highly unlikely get job. Itu aja, kode-kode aja. Oke, narrator, what does the man suggest? Lagi-lagi, narrator menanyakan kalimat yang dilontarkan oleh pembicara kedua. Hampir selalu. Nah, suggest, menyarankan, intinya maksudnya apa? Kita dari bawah kali ini. He had an excellent interview. Tadi kita sudah simpulkan sama-sama, dia pesimis. Kalau D, itu optimis. D bukan jawabannya. C, the interview was apparently quite unsuccessful. Oke. Apparently, tampaknya, sepertinya, quite unsuccessful, tidak sukses. Kita lingkari dulu ini, C. B, he thinks he'll be recommended. Kalau dalam pilihan saya, pendapat saya, B sama dengan D. Yang sama, hilangkan. A, it's unlikely, wah ada unlikely juga nih, that he'll go to the interview. Dia sudah pergi ke interview. Tapi A mengatakan bahwa sepertinya dia tidak akan pergi ke interview. Dan sudah dinyatakan di sini oleh woman, you just got back from the interview. Jadi balik lagi, pilihan yang paling besar adalah C. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba sedikit latihan bareng-bareng, bareng-bareng. Saya minta mungkin Bapak Ibu sekalian dimaksimalkan volumenya di desktop, di PC atau laptop Bapak Ibu semua, karena jika kita memakai video application kadang-kadang suaranya itu terbagi. Diseratusin aja dulu, oke? Jika mungkin saya kasih beberapa waktu, beberapa detik untuk siap-siap, digedein dulu. Setelah itu kita akan latihan coba. 4 soal saja. Mungkin jika Bapak Ibu, nggak usah. Mungkin jika diperlukan kertas untuk coret-coret, boleh disiapkan. Tapi cuma 4 soal, dihafalkan saja, nggak apa-apa. Oke? Nah, Miss Martha, could you please go to the next slide? Thank you. Oke. Semuanya mungkin sudah siap, mohon maaf. Yang lainnya saya tidak bisa terlihat. Tapi sudah siap Pak Rio, Pak Ibu Azlia, Ibu Heni? Oke, saya akan putarkan audio listening-nya satu-satu. Oke, kita akan membahas 4 soal. Oke. Pertama nomor 1, saya kasih waktu sebentar sedikit aja untuk sekedar Bapak Ibu melihat jawaban, pilihan jawaban A, B, C, D. Nomor 1 dulu. Oke. Sambil melihat, saya akan bacakan satu-satu. A, number 1, he is leaving now. Oke. Kurang lebih diterjemahkan dalam hati, tidak mesti harus 100% tepat terjemahannya, kurang lebih tahu artinya itu apa. B, he has to go out of his way. He has to go out of his way. C, he will not be leaving soon. Oke, kalau kita lihat A dan C opposite meaning. D, he will do it his own way. Wah, my own way dong, cara gue sendiri. Oke, jadi kurang lebih mungkin Bapak Ibu tahu arti dari semua keempat pilihan jawaban itu. Oke, saya akan putarkan. Mohon tunggu sebentar. Oke, ini volumenya sudah maksimal. Mudah-mudahan jelas ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah maksimalkan volume di laptop dan PC-nya juga. Okay. Sebentar, saya akan ulang. You should focus carefully. TOEFL exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1.
How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Mungkin line pertama terlalu panjang. Kurang lebih kita nggak sempat terjemahin. It's okay. Tapi, mudah-mudahan, yang kedua yang singkat itu terdapat. Karena ini kan suatu term yang sering kita gunakan di bahasa Indonesia. Eh, misalkan kita sedang teks. Lagi di mana lo? Gue lagi OTW nih. Okay. I'm on my way now. Okay. Suatu expression yang sangat umum. Okay. What does the man mean? Lagi-lagi contoh, narrator akan menanyakan kalimat yang dilontarkan oleh pembicara kedua. Hampir selalu seperti itu. Okay. Jadi kalau perlu mencatat, kalau saya cuma catat OTW. Nah, gitu. Nah, kita lihat dari bawah. He will do it his own way. Dia akan melakukannya menurut caranya sendiri. Beda konteks. Okay. Gue OTW dengan gue akan melakukan cara gue sendiri. Mohon maaf kalau saya pakai gue lebih cepat aja. Okay. Adalah mengacu ke dua hal yang berbeda. Okay. D saya coret. C, he will not be leaving soon. Sedang OTW kok not be leaving soon. Tidak akan bergerak, tidak akan pergi dalam waktu dekat. Orang sudah bergerak kok. Atau mau akan bergerak. Oke. Okay. C, tip X. B, he has to go out of his way. Oke. Okay. Diterjemahkan aja perkatanya. Dia harus menyingkir dari arah jalannya. Kalimat B ini sangat cocok digunakan untuk orang biasanya baris berbaris. Okay. Please go, get out of my way. Karena saya perlu cepat ke sana. Nah, beda konteks lagi. Yang paling mendekati adalah he is leaving now. Karena kita misalkan, oh gue lagi OTW nih. Pada saat saya belum naik motor atau saya belum masuk ke mobil, ini saya sedang OTW. Leaving now. Oke, jadi A jawabannya. Oke, nomor dua sekarang. Ya, nomor dua seperti nomor satu. Saya akan berikan waktu sedikit untuk sekedar melihat pilihan jawabannya. A, number two, he locked the door. He locked the door. B, he tried unsuccessfully to get into the house. C, he was able to open the door. D, he left the house without locking the door. He semua. Oke, saya akan putarkan nomor dua. Number two. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, ini tipe-tipe suara yang saya sebel kalau saya temuin di soal tes. Suara-suara yang lemes. I left the door unlocked for him. Gak perlu kita dengar. Misalkan kita terlewat line pertamanya. Jika seorang wanita mengatakan, I left the door unlocked for him. Okay. Saya membiarkan. Left, membiarkan. Bukan saya meninggalkan. Bisa juga meninggalkan rumah dengan keadaan bisa juga. I left the door unlocked for him. Prefix, awalan memberikan arti opposite meaning. Okay. Unlocked for him. Saya membiarkan pintunya tidak terkunci untuk dia, untuk cowok. Nah, jika saya adalah wanita tersebut, tujuan saya satu, agar si dia cowok bisa masuk. Kalau saya membiarkan pintunya tidak terkunci. Itu aja. Okay. Jika saya mendapatkan soal ini, saya akan bilang, she unlocked the door. Nah, saya akan tulis itu aja. Okay. Kita mengacu ke soalnya, ke pilihan jawabannya tadi. He locked the door. Okay. Tidak ada yang mengunci pintu, cewek maupun cowok. A, coret. B, he tried unsuccessfully to get into the house. Okay.
dari pembicaraan itu, kita tidak tahu si cowok itu masuk, berhasil masuk atau tidak. Kita hanya tahu si cewek membiarkan pintunya tidak terkunci agar temannya yang ketiga cowok bisa masuk. Ini terlalu jauh kalau saya bilang B. Dan ada kata unsuccessful lagi. Sudah dibiarkan tidak terkunci, masa nggak bisa masuk? Okay. Now, D, he left the house without locking the door. Benar, pintu tidak dibiarkan dibiarkan tidak terkunci. Tapi siapa yang membiarkan? Bukan cowok, tetapi wanita. Jadi pilihan jawabannya adalah tujuan si wanita tersebut adalah C. He was able to open the door. Okay. What was the intentions of the woman? Okay, maksudnya apa? Nomor tiga, pilihan jawaban A. She doesn't like to listen to turkeys. Turkeys, ayam kalkun. Ayam kalkun. Bisa juga adjektif untuk orang yang berasal dari negara Turki. Tapi kayaknya sedikit sarkasme ya, kalau dia tidak suka mendengarkan perkataan orang dari Turki. Enggak, ini dari makanan kalau saya asumsi. Okay. Dari binatang Turki. B, she thinks the dinner sounds special. Misalkan, istri saya memasak. Okay, today's menu is Indomie with... Lagi-lagi Indomie. Tapi saya tetap akan menjawab, I think the dinner sounds special. Okay, berarti saya suka. C, she especially likes the roast turkey. Dia menyukai ayam kalkun panggang. Khususnya. D, she would prefer a different dinner. Dia tidak suka pilihan menu dinner tersebut. Oke. Saya akan putarkan nomor 3. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Percakapan yang line pertama ngomongin tentang menu special dinner. Dinner special tonight is bla 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 panjang. Saya juga enggak mau ngafalin. Oke. Okay. Cowok reply dengan yang pria reply dengan kalimat that doesn't sound good to me. Kedengarannya nggak bagus deh, tuh nggak enak. That doesn't sound good to me. Narrator, what does the man mean? Lagi-lagi pembicara kedua. Okay. That doesn't sound good to me. Jika seseorang membacakan Anda menu yang akan dihidangkan untuk makan malam nanti, dan Anda reply dengan kata itu, pilihannya bukan A, bukan tentang mendengarkan suara turki, okay. B, she thinks the dinner sounds special. Yang dikatakan adalah that doesn't sound good to me. Bukan C, she especially likes the roast turkey. Saya rasa that doesn't sound good to me sudah mencakupi semua pilihan menu tadi. Yang salah satunya adalah turkey. D, dengan ngomong seperti itu, si cowok berusaha untuk sedikit diplomatis, tapi maksudnya, apakah ada makanan lain? Saya nggak suka itu. D. Okay. Nomor 4. E, he'll be busy with her homework tonight. Dia akan sibuk mengerjakan dengan membantu mungkin ya. Membantu mengerjakan PR teman wanitanya nanti malam. B, he can't help her tonight. Nggak bisa membantu sama sekali. C, he's sorry he can't ever help her. Waduh, kalau ada kata ever ini bahaya. Ever itu selama-lamanya. Dia minta maaf tidak akan pernah bisa lagi membantu teman wanitanya. Itu suatu statement yang kuat kalau aku bilang. D,
he'll help her with her physics. D, satu-satunya jawaban yang artinya akan membantu. Yang lainnya, kalau saya bisa bilang, tidak bisa. Konteksnya membantu-membantu di sini. Oke. Dialog nomor 4 yang terakhir kali ini saya akan baca, saya akan play. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Konteksnya, seorang wanita minta bantuan tugasnya. Cuman di reply, sorry, I'm busy tonight. Dah, as simple as that, as short as that. Maaf, saya sibuk malam ini. Gak usah maju-maju ke kita improvisasi nanti, mungkin besok bisa, jangan. Bisa bikin pusing kepala nanti. Okay. Dari sorry, I'm busy tonight, means satu-satunya jawaban, he can't help her tonight. Dah, B, bravo. Okay. Bukan A, he'll be busy mengerjakan. Oh, A dan D sama, akan mengerjakan, membantu mengerjakan PR. A dan D itu coret aja. Bukan C, tidak bisa membantu teman wanitanya seumur hidupnya lagi. Tapi B, he cannot help her tonight. Sudah. Oke. Okay. Jadi satu contoh yang saya, satu simpulan yang bisa saya ambil lagi, balik lagi di sini, satu, begitu pentingnya second line untuk listening part A, untuk listening part A ya, karena sesi kita kali ini listening part B. Karena jika listening part A, karena when it comes to listening part B and C, tactics, strategy, approach-nya beda lagi. Beda lagi. Tapi untuk A lagi-lagi, pertama dengarkan second line. Tidak apa-apa jika kalian kelewat line ke satu, karena saya banyak murid seperti ini. Oke. Begitu nomor satu, line pertama didengarkan, mereka lagi apa, kelewat, mereka langsung, kelewatan. Oh my God, jangan, jangan. Oke. Tetap fokus, kelewatan, udah diem deh. Nggak bakal saya, loh kenapa, perhatiin, perhatiin. Nggak bakal saya bisa dapat jawaban tadi yang awalnya kelewat. Oh my God, no. Jadi tidak apa-apa jika kelewatan first line. Kedua, dengarkan. Kalau perlu, kalau saya pribadi, saya termasuk orang yang menghafalnya. Begitu masuk, 2 detik lagi hilang. Saya catat. Saya visual. Okay. Catat aja. Tapi bikinlah simbol-simbol atau kode sendiri yang memudahkan Bapak-Ibu sekalian mencatat secara tepat. Dan cepat. Dan cepat. Itu aja. Dan lagi-lagi, TOEFL maupun IELTS maupun tes-tes bahasa Inggris lainnya, dia semua itu, banyak lagi tadi contoh itu, parafrase, mau jawaban, mau pertanyaan dikemas dengan kata-kata yang berbeda, tapi artinya sama. Kedua, galilah knowledge kita dengan faktor-faktor implisit tadi. Figure of speech, expression, phrasal verb, idiom. Cari aja misalkan, phrasal verb. Ketik aja di Google, common English phrasal verb. Jangan ketik phrasal verbs, kalau enggak keluar ribuan, ratusan. Common English phrasal verb. Atau mungkin Bapak Ibu bisa catat phrasal verbs for TOEFL, for IELTS. Nah, jadi lebih dieliminir. Oke. Okay. Miss M boleh menuju ke slide terakhir. Oke, okay. Jadi saya akan review lagi strategies. Focus on the second line. Kenapa? Karena the second line of the conversation probably contains the answer to the question. Iya. Lagi-lagi, pertanyaan pun hampir selalu mengacu ke kalimat kedua. Hampir selalu. Based on my experience. Kedua, repeat the second line in your mind as you read through the choices of answer in the text. Repeat lagi, kalau saya catat. Saya sambil membaca apa yang saya catat dengan melihat A, B, C, D. Oke. Okay. Nomor 3. How about the first line? Listen to the first line of the conversation. If you understand, that's okay. Kalau saya, iya, perlu didengarkan. Hanya untuk mengetahui konteksnya saja. Oke. Okay.
If you don't worry because it probably does not contain the answer. Jadi kita perlu mendengarkan hanya untuk perlu several pieces of information. Kayak tadi contoh latihan ada pilihan jawaban yang mengatakan dia tidak akan pergi ke interview. Nah, informasi itu didapat dari first line. Bagaimana interview yang kamu datangkan tadi? Nah, hanya perlu tahu konteksnya. Nomor 4, similar sound, similar words. Hati-hati, ini seringkali keluar di part A. Saya akan bacakan dulu. Do not choose an answer just because you see a homophonic word or a same word in that particular option. Jika Bapak Ibu dengar kata yang nanti, misalkan kata itu, dan di pilihan jawaban ada kata itu atau mungkin kata-kata yang sama terdengarnya, nomor satu, hindari itu. Karena parafrase dan sinonim tidak pernah terdengar serupa. Saya kasih contoh. Misalkan percakapan. Oh, the competition was not fair. Saya ceritanya ada seorang cowok komentari tentang kompetisi. Dia bilang the competition was not fair. Okay. Di pilihan jawaban akan ada seperti ini. Misalkan, okay, the fair cost expensive. Fair itu bazar. Nah, lagi-lagi. Similar sound, homophonic words, dihindari. Okay. Nah, mungkin itu presentasi saya kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu Bapak-Ibu sekalian. Karena jujur, listening section, lagi-lagi, hampir di semua kelas yang saya tanyakan pertanyaan, di manakah bagian section dari TOEFL test yang menurut Anda paling sulit? Pertama, structure. Kedua, reading. Di hasil akhirnya, fakta mengatakan sebaliknya. Listening lah yang terendah. Oke. Okay. In general, rata-rata. Karena satu, bagian listening ini adalah salah satu bagian yang menurut saya ini sangat challenging. Oke. Okay? Dan when it comes to sesuatu yang ada tersirat dan tersurat, itu jauh lebih sulit dari sesuatu yang lebih exact atau pasti. Oke. Okay. Jika mungkin kalian ada pertanyaan tentang TOEFL test itu sendiri, tentang kelas mungkin, bisa hubungi IFP Cikini, oke? Okay. Atau mungkin di sela-sela waktu Bapak Ibu sekalian bisa singgah ke channel YouTube saya. Saya sedikit bikin beberapa video tentang TOEFL dan IELTS. Nama channelnya adalah Mr. Doni. Monggo. Tapi jangan lupa subscribe. Walah gaya aja. Oke. Okay. Jadi itu akan sangat membantu saya. Dan saya pasti akan termotivasi untuk buat video-video lainnya. Lebih kurangnya mungkin ada salah-salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Dan selanjutnya saya akan berikan panggung kembali kepada Miss Martha. Iya. Oke. Okay. Ya, untuk Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk saat ini, untuk sesi tanya jawab, silahkan boleh di chat atau di email, atau nanti saya akan berikan kontak number kami. Gitu ya. Nah, ini ada sedikit kutipan. Mastery of language affords one remarkable opportunities. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, di mana sekarang ITP itu sangat diperlukan gitu ya. Baik itu untuk LPDP, untuk CPNS, untuk kenaikan pangkat di kementerian, kenaikan jabatan. Karena itu kami membuat webinar ini supaya sama-sama terbantu. Kadang-kadang kita tuh tes di saat waktunya deadline-nya sudah mepet, gitu ya, sehingga kita kurang punya waktu untuk persiapan, untuk membekali diri. Karena itu kami mengadakan webinar ini supaya sama-sama kita bersiap-siap, gitu ya. Karena kabarnya LPDP buka lagi, demikian juga CPNS sepertinya di awal tahun nanti, karena tahun ini tidak ada ya, karena pandemi, kemungkinan kabarnya tahun depan, awal tahun depan, sebelum April kabarnya.
ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat apa yang kita inginkan. Nah, untuk itu sedikit promosi untuk program-program yang ada di IT, di ILP Cikini. Kalau Bapak Ibu ingin latihan bagaimana mengerjakan ITP, silakan kita punya TOEFL e-prediction online test. Ini masih prediction. Sertifikatnya itu dari ILP, tetap keluar sertifikat. Itu keluar, kami yang mengeluarkan dari ILP Cikini, logonya, kop suratnya semuanya ILP Cikini. Ini dilakukan secara online. Kemudian kita ada ITP test. Ini di sebelah kanan. ITP test terdekat itu tanggal 13 sudah full. Kita malah buka jadinya tanggal 12 hari Senin. Atau ini karena LPDP katanya harus masuk tanggal 20. Jadi kami majukan ada yang tanggal 12 baru buka slot baru hari Senin. Kemudian nanti ada lagi baru bulan November. Gitu ya. Kemudian untuk persiapan jika Bapak Ibu ingin persiapan dulu masih belum PD, hasil prediction-nya masih kurang dari target, mungkin bisa melakukan kelas persiapan dulu. Itu ada exam preparation, kita ada yang regular class, ini akan mulai minggu depan hari Rabu. Kemudian ada yang private, kalau private tentunya lebih fleksibel dari segi waktu dan juga request Bapak Ibu gitu ya, lebih fleksibel. Kemudian ada selain TOEFL, kita ada IELTS, ada TOEIC, itu privat, tidak ada kelas. Untuk saat ini kami belum ada kelas umum ya, jadi hanya ada privat. Oke. Nah, coba karena kita tadi belajar tentang memperhatikan second line, coba Bapak Ibu kalau ada waktu dicatat. Ariana Grande song Rain On Me. Ada yang tahu enggak? Lady Gaga featuring Ariana Grande. Ya, Rain On Me. Itu kalimatnya bagus. Jadi silahkan dicari ya. Itu tugas. Tapi kalau enggak dikerjain juga enggak ada hukuman. Nah, ini adalah kami. Bisa Bapak Ibu hubungi, mungkin bisa dicatat atau di foto gitu ya. Jika ada pertanyaan, jika Bapak Ibu ada perlu, silahkan menghubungi kami di nomor WhatsApp kami ini. Ya, ya. Demikianlah yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Kita masih ada 2 sesi lagi kan ya, untuk minggu depan, hari Sabtu depan, dan 2 minggu ke depan. Ya, jadi masih ada 2 kali lagi kita akan membahas listening bagian B dan C. Ya. Ya, Pak Rio, masih ada waktu 5 menit, silakan. Ya, izin saya mau capture Pak Doni punya slide yang terakhir saja. Yang nomor 3 dan 4 itu saya mau. Yang slide. Mana? Yang paling terakhir. Fokus on the second line. There are four ini suggestion for ini. Yes, thank you. Oke, sebentar ya. Oke, sudah Bu. Baca. Sudah ya, oke. Ada lagi? Kita masih punya waktu 4 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu. Ya, karena baru pertama kali ikut dalam umur hidup nih kemarin yang di ILP Cikini, dan terus terang tidak ada persiapan apa-apa, sehingga dan ini membantu sekali karena kita memang terus terang terjebak dengan harus mendengarkan semua hal dan tidak apa itu yang bikin saya, dan dari laporan sertifikat itu memang saya punya listening itu yang agak jatuh, dan disitulah padahal sebenarnya kalau melihat trik-trik yang sudah disampaikan ini betul-betul membantu sekali, sehingga kita tidak, kalaupun kita mesti mendengarkan the first line, itu cuma untuk membantu kita membayangkan apa yang sedang dibicarakan ya Pak Doni, kira-kira itu ya. Terima kasih untuk sesi hari ini, cepat tapi ini sekali. Iya, memang kadang-kadang kita karena mungkin sejak zaman sekolah ya, kita dibiasakan
kita dibiasakan harus mengerti semuanya gitu kalau bahasa Inggris. Sehingga kita overwhelm sendiri gitu. Nggak ngerti satu kata kepikiran. Akhirnya yang berikutnya malah keskip. Tidak terdengar karena kita sibuk mikirin yang sudah terlewat gitu ya. Nah, jadi dengan kami juga dulu awal-awal mungkin seperti itu ya. Waktu zaman masih baru mau jadi guru kita juga gitu karena terbiasa harus ngerti semuanya. Padahal ternyata tidak perlu mengerti setiap kata. Nanti di bagian reading, juga demikian ya, Mr. Doni. Ya, saya mau nanya ke Bang Marty. Silakan Ibu. Ya, Mas, ke gimana ya saran atau tips and trick-nya untuk kita, kayak misalkan kita kan udah mepet banget nih persiapannya, ya kan mungkin kita punya waktu hanya sebulan persiapan. Untuk improve listening kita tuh bagusnya tuh kita latihan soal aja, atau kita improve dengan dengerin yang lain kak atau apa, soalnya udah dua kali itu tuh naik turun padahal dapat 48 gitu. Maksudku saya mau bertanya gimana sih untuk kita bisa mempertahankan atau improve skill listening yang bisa stable gitu pak. Oke, mungkin seperti ini ya Bu ya. Lagi-lagi balik lagi ke sini. Mungkin jika misalkan naik turun itu, mungkin kita tidak menyadari bahwa seringnya soal-soal yang kita salah itu justru ada soal-soal yang menanyakan hal-hal tersirat implisit tadi, Bu. Apakah Ibu tahu, misalkan apakah sudah membekali diri cukup dengan phrasal verb, dengan expression, figure of speech. Bahasa Indonesia seperti ini, Bu, pribahasa. Pribahasa bahasa Indonesia aja kita nggak semuanya tahu, apalagi bahasa orang lain. Nah, jika keluar itu, jika yang keluar satu idiom atau phrasal verb, artinya tuh berbeda sekali. Oke. Jadi kalau kita tidak tahu artinya, otomatis ya mudah-mudahan lah. Jadi kayak gitu. Expression, figure of speech, phrasal verb, idiom, cari. Oke. Bekali dengan banyak. Dan mungkin itu banyak seperti saya, bahasa Indonesia, kita banyak sekali peribahasa, cuman kita eliminir yang nggak perlu. Ibu cari di internet, misalkan mau nyari idiom, English idioms. Common English idioms for TOEFL test. Ketiknya kayak gitu. Nah, jangan ketik English idiom. Bisa ratusan, bisa ribuan. Okay. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Kemungkinan mungkin Ibu sudah cukup bisa mungkin mendengarkan arti-arti dari percakapan yang tersurat. Tapi kalau tersirat mungkin masih banyak yang perlu kita pelajari. Mungkin itu. Kemudian Pak, kalau misalkan porsinya tuh berapa sih Pak kalau implisit di sebuah tes TOEFL itu? Oh, mungkin Miss M lebih technical orangnya kalau angka-angka. Iya, ini kalau soal implisit dan eksplisit itu tidak ada perbandingan yang saklek gitu ya. Karena dari 30 soal part A itu biasanya dia bisa sampai 50-50 bahkan. Seperti hal kecil aja, misalnya gini. I think the painting is beautiful. Terus ada second line-nya, you can say that again. Nah, you can say that again itu bukan berarti coba diulang omongnya, bukan. Tapi justru berarti saya setuju dengan pendapat itu, gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita luput dari perhatian. Gitu ya. Nah, seperti itu atau seperti contoh yang tadi Mr. Doni sampaikan, tolong dong help me with my physics, gitu ya. Physics exam, physics homework. I'm busy tonight. Nah, dia nggak menjawab yes or no kan? Tapi ternyata artinya karena dia busy, berarti dia nggak bisa membantu. Seperti gitu. Tapi apakah itu artinya dia tidak mau membantu seterusnya? Nah, nanti ada pilihan-pilihan jawab. Jadi
di TOEFL itu, kalau saya bilang TOEFL tuh pembuat soalnya tuh orang-orang iseng. Kadang-kadang saya bilang gitu. Karena banyak jebakan Batman. Jebakan Batman. Jadi dia suka bikin kalimat pilihan jawaban tuh yang mirip-mirip. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya nih ada dua pilihan jawaban yang paling salah, udah pasti bisa kita eliminir. Biasanya seperti tadi Mr. Doni kan A dan C sudah pasti bisa dibuang karena totally different dari jawaban yang diharapkan. Nah, kemudian ada satu jawaban yang ini kali ya yang bisa bikin kita mikirnya gitu. Padahal tadi seperti he dan she. He leave the door unlocked. Padahal harusnya yang meninggalkan pintu tidak terkunci itu adalah she, bukan he. Gitu, seperti itu ya. Jadi, itu yang hal-hal kecil sebenarnya, tetapi seringkali membuat kita terjebak. Makanya saya kalau sama murid di kelas, saya suka bilang yang bikin soal TOEFL itu agak-agak iseng, jahil. Gitu ya, bikin kita bingung. Tapi yang pasti harus kita ingat, ada dua jawaban yang sudah pasti salah. Nah, tinggal itu dieliminir dulu, apalagi kalau yang online ya. Kalau yang online, klik aja dulu salah satu dari dua jawaban yang kemungkinannya besar. Ya. Nah, setelah itu, baru kita pilih dari yang dua itu. Kita pilih dari yang dua itu, mana aja. Karena kalau di TOEFL yang online, setelah 10 detik, dia akan langsung skip ke soal berikutnya. Jadi kalau kita belum sempat ngeklik nih, kita masih sibuk mikir aja A atau B, A atau B, tapi nggak ngeklik salah satu gitu ya. Ke-skip lah si nomor itu pas 10 detik. Sayang, kebiar kosong gitu ya, tidak terisi. Padahal kita nggak dapat penalti kalau kita nggak isi, ya jadi nggak dapat apa-apa. Kalau kita isi masih ada kemungkinan 50%. Kita benar gitu kan, tapi kalau kita nggak isi sama sekali ya zero chance gitu. Itu aja tipsnya dari saya. Kalau untuk listening ya banyak-banyak latihan, karena kadang latihan mendengarkan gitu ya, artikel dalam bahasa Inggris. Kalau di YouTube sekarang itu kan banyak tuh yang membacakan cerita atau berita dalam bahasa Inggris yang benar gitu. Jadi itu yang didengarkan. Jadi kita tahu paling tidak pronunciation-nya, kita sudah terbiasa mendengarkannya gitu. Latihan soal, latihan listening di YouTube juga banyak. Jadi kita bisa coba-coba di situ. Paling tidak kita terbiasa dengan pronunciation, jenis-jenis percakapan, seperti itu. Itu sih saya tambahan tips selain yang tadi diberikan oleh Mr. Doni. Ya, termasuk channel YouTube-nya Mr. Doni. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Oke, saya akan stop share. Oke, jika tidak ada lagi, iya. Oke, ada yang tepuk tangan, Miss Dea Januar. Terima kasih. Oke, iya. Demikian, Bapak Ibu. Oh, ini ada chat sebentar, maaf. Saya baru lihat, sorry. Nggak ada suara? Sudah ada? Oke. Iya. Channel YouTube-nya Mr. Doni, tulisannya seperti apa, Mr. Doni? Mungkin bisa di-share di chat untuk semua ya, for everyone. Atau saya belum buka chat. Wait. Oke. To everyone, Mr. Doni, tolong ditulisnya, chatnya. Itu tadi to me, ke saya doang. Nah, ya, tulisannya seperti itu ya. Ada di chat, sudah ada di chat, tulisan channel YouTube-nya Mr. Doni. Itu juga bisa, ada latihan-latihan juga di situ. Ada listening-nya juga, ada structure, ada reading, semua ada di situ. Termasuk IELTS, ya Mr. Doni sudah ada IELTS belum? Ada ya? Oke. Jadi, kita akan akhiri pertemuan kita
saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikutinya. Kita akan bertemu kembali hari Sabtu depan. Selamat siang.